Sa'duna fid dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijatan Kubra wa Fatimatan Zahra. Sa'duna fid dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijatan Kubra wa Fatimatan Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, hadratul mukarramun yang sangat kami hormati, Bapak Kepala Desa Bonotapu beserta jajarannya yang sangat kami hormati, Bapak Ketua BPD Bonotapu, dan juga yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mislaniyah, juga tidak lupa Bapak dan Ibu Wali Santri yang sangat kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, juga tidak lupa seluruh santriwan dan santriwati yang sangat kami sayangi. Halo, kalau Bapak bilang takbir, jawabannya apa? Takbir. Takbir. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan taufik hidayah serta rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, bisa berkumpul kembali, bersilaturahim, bermuajaha,
dalam rangka melaksanakan satu agenda tahunan kita, yaitu Pekan Seni Santri. Dan alhamdulillah di tahun ini adalah di tahun yang ketiga. Salawat ma'asalam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan yang membaca salawat kepada beliau, kita senantiasa selalu diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya sekaligus mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Bapak ibu wali santri yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan, tentunya sudah tidak terasa pada malam hari ini kita sudah melaksanakan kembali agenda tahunan kita, yaitu melaksanakan Pekan Seni yang ketiga, yang awalnya biasa dilaksanakan yaitu pada bulan Januari, namun pada hari ini kita laksanakan di bulan Februari. Tentu bertanya kenapa? Kita sudah memaklumi di bulan Januari kemarin karena musim hujan dan juga begitu padat acara, sehingga kita harus bisa membagi waktunya dengan mengingat dan menimbang, sehingga acara kita laksanakan di bulan Februari ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan tidak banyak. Yang pertama, bahwa jumlah santri yang ada di TPG Nurul Iman ini kurang lebih ada 105 santri, namun sampai pada saat ini berjumlah kurang lebih tinggal 93. Kenapa berkurang? Sebagian daripada santri TPG Nurul Iman, yang pertama ada yang pindah mengikut orang tuanya, dan yang kedua ada yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. Nah, sehingga di tahun ini berkurang menjadi 93. Kemudian, dan alhamdulillah kami ucapkan, di tahun ini, di bulan ini pula, kami sudah mulai menerima kemarin daripada 13 santri yang baru, dengan catatan mereka belum pernah mengaji atau tidak sedang mengaji di TPG yang lain. Kalau memang sedang mengaji, mohon maaf, kami tidak bisa menerima. Karena kenapa? Adabul muta'alim, adab di dalam menuntut ilmu, salah satunya tidak boleh berpindah-pindah dalam menuntut ilmu. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Arzamji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sebab kenapa? Kalau ngajinya pindah-pindah, di TPG ini belum dapat, udah pindah. Nanti di sana belum dapat, pindah lagi. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Nah, sehingga komitmen kami tidak menerima santri yang sedang mengaji ataupun santri pindahan. Nah, sehingga kami berawal memulai dari usia TK nol besar, itu pun yang mau masuk ke kelas 1 baru bisa kami terima. Dan dilaksanakannya adalah pada sore hari, bukan pada malam hari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, TPG Nurul Iman seiring dengan berjalannya waktu, kami selalu berinovasi, sehingga salah satu di antaranya TPG Nurul Iman pada tahun 2024 alhamdulillah sudah berada di bawah naungan yayasan, yaitu nama yayasannya adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mislaniyah. Dari mana diambil Yayasan Pendidikan Islam Al-Mislaniyah? Ini adalah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh almarhum Bapak Haji Mislan, Allahumma gfirlah. Jadi untuk mengingat, mengenang dengan
apa yang sudah diberikan dengan apa yang sudah dihibahkan khususnya untuk kemajuan daripada pendidikan Islam khususnya di RT 013, sehingga kami berinisiatif untuk mengambil nama yayasan tersebut adalah Yayasan Pendidikan Islam Al-Mislaniyah. Dan juga kami punya hikmah, punya cita-cita, dengan cita-cita jangka panjang yang insya Allah kedepannya kami akan membuka, yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren yang mana nantinya akan berbasis program selama 3 tahun, dan itu akan diikuti oleh santri tingkat SDMI, bukan tingkat SMP. Jadi selama 3 tahun anak itu, santri itu akan kami asramakan, itu bagi yang mau, bukan hanya santri TPQ saja, tapi kami membuka untuk santri untuk umum. Namun ini adalah cita-cita kami beserta pengurus yayasan jangka panjang. Salah satu yang pertama adalah melaksanakan amanah daripada almarhum. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk putra-putri kita yang mungkin sedang mengenyam pendidikan pesantren. Tentunya jangka panjang mereka pasti akan kembali ke desa Bonotapung. Tentu kita harus ada wadahnya. Kalau tidak kita buatkan wadah, banyak di antara santri alumni pondok pesantren tentu akan terhenti langkahnya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat, tapi mungkin hanya cukup dengan dirinya, belum untuk orang lain. Mungkin itu sebagai program jangka panjang kami dari yayasan, yaitu untuk membuka pondok pesantren tingkat SDMI khusus kelas 4 sampai kelas 6 yang nantinya akan berbasis program. Kemudian yayasan ini kemarin sepakat sudah diketuai oleh Bapak Suteno selaku pemangku daripada tanah yang mungkin sedang kita tempati ini. Karena tidak, kedepannya pun tetap kita akan melibatkan beliau dalam penempatannya. Dan alhamdulillah akte notaris serta SK Kemenkumham alhamdulillah sudah kita urus, dan bahkan sudah jadi, sudah berada di tangan saya dan juga sudah berada di ketua yayasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami selaku pengurus TPQ Nurul Iman mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Wali Santri, yang mana kami kemarin sudah mencoba program yang ada di TPQ. Yang pertama ada program pembiasaan, yaitu di malam Minggu dan malam Sabtu kita melaksanakan pembiasaan setelah sholat isya. Namun mengingat dan menimbang, kami kadang-kadang merasa tidak tega dengan anak-anak. Kenapa? Karena mereka begitu banyak kegiatan, sehingga kalau saya paksakan, yang pertama waktunya akan tersita. Tersita mungkin bisa pulangnya itu 8:30. Kurang lebih kita memakan waktu pembiasaan 1/2 jam. Nah, oleh karena itu kami mohon maaf, tapi mungkin kami tetap akan melaksanakan, tentunya nanti akan dengan mengingat dan menimbang. Karena kami menginginkan ya santriwan dan santriwati tidak hanya mengikuti kegiatan pengajian, tapi juga mengikuti seluruh kegiatan yang ada di desa. Baik itu dari kegiatan bolanya, kegiatan tahfiznya. Nah, ini kami sangat mendukung, tapi tentunya tidak lupa untuk mengingatkan putra-putrinya untuk tetap selalu mengaji meskipun mereka mengikuti berbagai macam kegiatan. Dengan seperti itu, tentunya seluruh santriwan dan santriwati pandai mengaji, pandai main bola, pandai berolahraga, juga pandai dengan yang lainnya. Tentunya ini yang sangat kami harapkan juga. Dan yang kedua, programnya adalah program Khatmil Quran. Nah, kenapa tidak terlaksana? Kemarin baru sekali terlaksana dalam 1 tahun. Ini ya juga menjadi kendala bagi kita, karena mengingat dan menimbang, kebanyakan karena perempuan ada sudah yang balik, sehingga jumlah
jumlah daripada pengikut dari pelaksanaan khatmil Quran ini sedikit sehingga tidak bisa kami laksanakan. Dan yang terakhir adalah program mabit atau bermalam. Ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk pembelajaran bagi mereka yang akan melaksanakan atau melanjutkan ke pondok pesantren. Tahun kemarin tidak bisa kami laksanakan, tapi tahun ini mudah-mudahan Ba'da Idul Fitri bisa kami laksanakan. Karena alhamdulillah tahadus bin ni'mah, sekarang mungkin rumah yang ini kosong, itu insya Allah sebagai amanah juga dari Ibu Hajah. Ibu Hajah Wasini tidak boleh dibongkar, tapi silahkan dipergunakan untuk kepentingan pengajian. Jadi kami gunakan untuk pengajian dan juga nanti bisa untuk kita gunakan untuk sebagai mabit ataupun sebagai asrama sementara gitu. Jadi kita malamkan mungkin satu malam, mungkin itu juga kita mengingat dan menimbang, mencari daripada waktu-waktu yang libur tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan santri. Kemudian Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang keenam bahwasanya ini adalah pekan suci yang ketiga. Tentunya kami melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan sesuai dengan tingkatan daripada kelas masing-masing. Dan tentunya nanti apabila tidak bisa atau bisanya santri, maka akan terlihat di situ. Karena yang kami lombakan adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan selama satu tahun terakhir, yaitu selama melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya kami mohon maaf dan juga mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada seluruh donatur dan juga kepada pemuda Gempal yang selalu membackup, selalu eksis dalam kegiatan Pekan Seni Santri. Kami tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya, yaitu dengan memberikan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan Pekan Seni Santri yang ketiga. Selamat dan salam kita mohonkan untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Kepala Desa Polotato beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Polotato, yang kami hormati Ketua Yayasan Al Islamia, yang kami hormati Ketua BPD Nurul Iman, yang kami hormati Ketua Gempal RW 06 khususnya RT 013 dan 14 dan seluruh wali santri yang alhamdulillah hadir di sini, kami mengucapkan selamat datang di Pekan Seni Santri yang ketiga. Dan juga santriwan dan santriwati yang selalu kami sayang.
Kami mewakili wali santri mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Yayasan Alumni Islamiyah dan juga TPQ Nurul Iman beserta Ustadz dan Ustazahnya yang insya Allah telah mendidik anak-anak kami dengan sepenuh hati sehingga mudah-mudahan nanti akan melahirkan generasi yang Islami dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua TPD kita bahwa program-program yang sudah disusun itu sangat bagus sekali dan mudah-mudahan program-program itu kedepannya akan membawa TPG Nurul Iman menjadi lebih baik dan selalu lebih baik. Dan juga tadi disampaikan bahwa alhamdulillah Bapak Ustadznya menjadi juara dua MTQ tingkat Kecamatan Tandur. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya Ustadznya saja yang bisa juara. Kami berharap dan berdoa semoga santriwan dan santriwati yang nanti mengikuti jejak Ustadznya. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, secara kualitas jauh lebih bagus. Kalau berbicara kuantitas kita tidak usah terlalu berpanjang lebar, sudah sangat banyak siswa kita santriwan tidak berujung. Setiap tahun dan setiap waktu harus selalu ada peningkatan karena untuk menjadi yang terbaik tentu butuh usaha keras dan ekstra. Dan kami selaku wali santri akan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Ismat dan terutama oleh TPQ Nurul Iman. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan karena nanti setelah ini nanti ada acara pawai. Karena itu mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Bumi Tapung sekaligus membuka acara kegiatan Pekan Seni Santri ketiga. Kepada Bapak dipersilakan. Beribu nikmat, nafas sehat diantaranya sehingga
yang sudah 3 tahun kita laksanakan dengan tema meningkatkan nilai keislaman santri di era milenial menuju generasi Qurani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan adik-adik yang kami banggakan, kami pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dari Ketua TPQ Nurul Iman beserta Dewan Gurunya, Ustadz dan Ustadznya, sehingga di Bonotapung inilah TPQ yang terbesar dengan jumlah siswa yang terbanyak. Mudah-mudahan ke depan ada TPQ yang lainnya yang bisa menyusul untuk bisa menciptakan generasi kita, generasi anak kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah tentunya. Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan, kami pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas telah melaksanakannya kegiatan ini, dan ini sudah memasuki tahun ketiga, tahun yang sedang pesat-pesatnya berkembang. Mudah-mudahan dukungan baik materi ataupun spiritnya dari Bapak Ibu sekalian dan semua donatur yang ada tetap berjalan dengan baik, sehingga TPQ ini dan apa yang menjadi target dari Pak Ustaz tadi itu dengan rencana Indo menjadi berkembang sebagai yayasan atau pondok pesantren ke depannya. Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemuda Gempal yang selalu mensupport kegiatan ini, sehingga dalam setiap langkahnya selalu mendapat dukungan dari anak-anak muda di lingkungan RW 06. Mudah-mudahan ini tetap berjalan terus dan semangat terus untuk membangun generasi yang berakhlak karimah tentunya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktu juga semakin malam. Selanjutnya langsung dibuka ya. Selanjutnya kita proses, nggak usah lama-lama saya ngomongnya, nanti lupa nanti depan panggung nanti. Untuk itu di kesempatan ini untuk mengawali kami buka pekan seni santri yang ketiga. Namun ada satu pesan dulu sebelum saya buka, karena berkaitan dengan pemilu, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sekali lagi saya betul-betul mohon maaf. Bapak Ibu boleh berkumpul atau kita boleh sama-sama berkumpul di sini, itu hanya sampai besok malam. Jadi setelah memasuki hari tenang tidak boleh lagi, kecuali Dewan Guru atau Ustadz dan Ustadznya atau rekan-rekan panitia boleh. Kenapa? Karena sudah memasuki hari tenang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu kita batasi jumlah orang dewasa yang boleh berkumpul di sini, maksimal 10 orang. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Namun nanti setelah tanggal 14 boleh. Tanggal 14 misalkan siang, malamnya boleh. Karena sudah selesai kegiatan pesta demokrasi. Jadi kami dari pemerintah desa, baik di lingkungan, baik dimanapun, tidak boleh ada pertemuan-pertemuan melebihi dari 10 orang. Kalau melebihi dari 10 orang itu namanya sudah kategori kampanye, dan di hari tenang tidak boleh sama sekali. Mungkin itu urusannya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini karena kami instruksinya demikian. Jadi dalam kesempatan ini memang wajib kami sampaikan. Mungkin demikian, mohon maaf sekali lagi. Untuk itu pekan santri ketiga untuk masuk di tahun ketiga di malam hari ini kami buka. Mungkin yang bisa sampaikan, saya mohon maaf apabila ada pertanyaan kami yang tidak dapat atau yang keliru,
semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sadullah, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik serta hadirin rahimakumullah, hadirin terbiar sejenak untuk sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik serta dapat ridha dan sekaligus mendapatkan sepatu yang nanti menjadi alisan bagi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minal awalin wal akhirin wa tabarakan kulli sahabati Rasulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fahhamna Sulaiman wa kullu atina maw'idan wa shahruna ma da'a ibadah. Yusabbahna wa qurna wa kunna fa'ilin. Allahumma as-salamu wa minkas salam wa alayka ya nus-salam wa hayna rabbana bis-salam wa adhil jannata dar-salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dal-jalali wal-ikram sami'na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yahfi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma barik lana birojaba wa sahabana wa balikna roba bina birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwal rabbaka wa taqdilna biha jami'i wa jami'al hajat ya Allah ya rahman ya rahim wa tutuhiruna biha min jamil sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darujat wa tuballiwana biha surgayat min jamil khairatil khayati wa badal mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa sunna khususan ila arwahi hadin islam. Allahumma ja'alna fi ridwanika wa bi safati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa fan wa la tahinna ajrahu wa la taqinna badahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi habli wa habbina minas salihin. Rabbi habli wa habbina minas salihin. Rabbi habli wa habbina minas salihin. Rabbana la tujik kulubana wa'id hadaitana wa hablana min ajwajina wa duryanina burratan ayuni wa ja'na lil mutaqima imana wa ja'na lil mutaqima imana wa ja'na lil mutaqima imana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nunajjilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah wa lil mu'minina wa la yajidu dhulma sharra. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ayyuhal mu'minu qalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun perbuatan saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak sabar Bapak. Persiapan kepada personil sampingnya, silakan diambil alatnya. Insya Allah nanti pulangnya mau dikasih jus sama Pak Kades, ya. Pak Kades mau ngasih jus, ya.
Jus sama tapi ya, bukan jus alpukat ya. Mau berapa jus? Boleh jus satu, jus dua, jus tiga. Nah, kepada personel drum band dipersilahkan untuk mengambil peralatan dan bersiap dan dilepas nanti oleh Bapak Kepala Desa Bonotapu. Begitu dibuka langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim setelah dibuka makam santri ketiga
kita. Ini dia, Tom.